I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night. Okay, guys, sekarang kita mau bikin ikan nila goreng. Ikan nila goreng, nanti mau kita sambal tomat. Jadi ini ada bumbu racik sama garam. Dan juga biasanya kalau apa namanya di kampung ya, kita kan biasanya bumbu racik ditambahin air. Nah kalau air sama ikan terus kita goreng pasti meledak-ledak gitu kan. Jadi saya nggak pakai air, tapi saya pakai minyak. Oke, saya pakai minyak untuk ngebumbuin ikan nilanya itu tadi. Terus pakai kuas, kita aduk rata dulu. Make sure ikannya udah apa namanya, udah dicuci bersih ya. Nah dengan kayak gini nanti saat digoreng dia nggak akan meledak-ledak. Ini adalah tips dari saya. Soalnya kalau nggak dikasih minyak ya, aduh, lebih heboh dari petasan tahun baru kayaknya meledak-ledaknya. Udah saya cuci bersih, kasih bumbu racik aja, racik tempe atau bumbu racik ikan ayam, terserah apa yang ada di rumah aja. Kita diamkan 15 sampai 20 menit. Kalau kalian mau diamkan selama setengah jam juga nggak masalah, it's okay. Udah kayak gini aja, di bumbu udah tercampur rata ya. Kalau nggak ada kuas pakai tangan juga nggak apa-apa, cuma hati-hati karena biasanya ya, apa namanya, sirip-siripnya itu tajam banget ya, bisa melukain tangan. Kita benar-benar balurin sampai rata banget. Oke, udah, kita biarin dulu. Oke okay guys, ini ikan yang udah aku anu tadi, udah aku marinasi tadi pakai bumbu racik. Jadi tips ya, kalau seandainya gorengnya nggak pakai minyak terlalu banyak, disiram-siram air gini aja. Jadi tadi tuh nggak ada meletus sama sekali, aman, terkendali. Soalnya kalau kalian campur air, dia bakal meletus-meletus. Jadi kalau nggak dikasih air, dia bakal anteng aja kayak gini. Kita goreng sampai garing, terus kita udah nyiapin sambal terasi. Sambalnya udah di sini. Jadi daripada digoreng nggak sehat, mending aku pakai hecawo aja. Kasih minyak super sedikit di suhu 180 derajat, pakai kita grill 15 menit. Terus di sebelah sini udah bikin sup, lagi goreng ikan. Terus nanti aku bakal tumis tau mio untuk makan siang kan ini. Seneng nggak aku sini? Enak nggak? Enak kan tau. Tahu apa? Tahu enak. Tahu enak. Ya, makan apa? Makan mujair sambal. Ini nila untuk mujair. Oh, nila. Ya. Nila sambal. Terus apa lagi? Sama. Ini sayur apa? Sayur daun kacang itu kan. Nama bahasa Kantonisnya apa? Tau mia. Tau mia. Tau miu. Tau miu. Tau mia. Tau miu. Tau miu. Ada bikin apa, Mem? Sambal. Iya, bikin sambal. Waduh, enak, enak ini loh sambal Indonesia. Sambal tomat. Jadi ini tadi nggak kita goreng, tapi kita masukkan ke hecawo situ. Ini sambal terasi dicocol sama, apa namanya, sama nila goreng tadi. Mantep dengan ini. Teman-teman, Mem Sasa nyambel sendiri, gerus sendiri ini kan. Soalnya saya udah terbiasa apa-apa sendiri. Jadi Wonder Woman ini. Selamat makan. Iya, Mem, makasih. Selamat makan. Mem. Iya, Mem. Kalau di sini pakai ini lek makan mbek tangan, Mbak. Kalau enggak dimarahin singsang nanti.
I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall.